Halo sahabat properti, hari ini kita ke mana tadi? Alam Sutra. Alam Sutra. Top Food. Nah, Menara Top Food. Jadi ada izin gathering di sana. Kita bakal lihat izin gathering. Dan bakal banyak ketemu para agent nanti di sana. Dan kita lihat produk knowledge-nya Serpong Garden Apartment. Guys, kita udah nyampe Menara Top Food. Ayo bro. Ayo, ayo. Gimana? Ada perasaan jualan-jualan banyak gak? Kayaknya kelihatannya gregetnya sih, sampai setengah tower tuh punya tim gue. Mantap. Siap. Terus santai dulu, nanti setelah PK baru gue pengen tanyain masing-masing agent nih. Kenapa sih harus beli? Kenapa harus beli Serpong Garden Apartemen? Oke. Okay. Nah, gue ketemu teman gue nih. Gimana kabarnya? Pak Cim, jauh-jauh nih dari mana sih Pak Cim? Angkat sini ya, sekarang. Kenapa Pak Cim mau jualin Serpong Garden Apartemen? Bagus lokasinya. Lokasinya bagus. Berarti yakin nih jualan banyak nih Pak Jim? Yakin. Aduh dong. Yuk, makan Pak Jim ya. Sampai bersiap-siap yang jelas hari ini, selamat pagi untuk Anda semuanya. Karena kita juga akan sama-sama menyaksikan pendaftaran dari Serpong Garden. Tepuk tangan yang beri untuk Serpong Garden. Ayo dong. Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa saya pakai-pakai yang apa ini ya? Gimana ya? Ini lebih unik cepat ya. Yang kalian bisa lihat dari dinding sebelah kiri saya itu adalah hasil-hasil hidup mereka, adalah ahli dalam TOD di Jepang, dan mereka itu banyak berinvestasi juga di beberapa negara Asia Tenggara, di Vietnam, mana saya juga pernah hadir dengan beberapa proyeknya di Ho Chi Minh City, dan juga di Laos, dan juga di Bangladesh. Dengan stadion kereta api dan pasar modern, kemudian dekat dengan terminal intermodal itu selasa di depan tengah lapangan yang kemudian dikelilingi oleh universitas-universitas ternama ya, Jaya, Makmur, dan juga nanti ada lagi juga pusat perbelanjaan yang terus berkembang, yang terpenting Stasiun Gambir yang menghubungkan ke seluruh Jakarta maupun ke luar kota maupun ke seluruh dunia. Itu akses yang kita akan rencananya PLL yang tadi dicatat di awal-awal ya, kemudian Serpong Garden! Serpong Garden! Wah, selamatnya. Halo, kenapa harus beli Serpong Garden Apartemen?
komen dong. Oh, karena ada saya. Allah merahin. Ini buat masuk YouTube nih kayaknya. Coba apa alasan orang harus beli serbuk kalian apartemen? Karena lokasinya strategis, murah, tapi berkelas. Oke. Okay. Dan ada koneknya tuh langsung, jadi yang hubung langsung antara stasiun dan apartemen. Jadi tinggal jalan kaki atau naik sepeda aja tuh. Jalan kaki sih ya. Cukup jalan kaki doang. Perlu bawa kendaraan. Jadi terus juga di sana juga bagusnya kolam renangnya tuh bukan kolam renang yang biasa-biasa di apartemen yang cuma kecil doang, nyemplung tek nyampe. Oh, ini buat sport. Jadi lumayan bisa bolak-balik buat olahraga beneran. Luar biasa. Terus juga ada shopping. Marketnya juga, shopping marketnya juga, ada fitnessnya juga, langsung menghadap kolam renang juga. Terus harganya juga gak mahal-mahal banget, angsurannya juga cuma 2,9an doang. Terus juga DP juga bisa dicicil, tuh. Cash keras juga bisa 4 tahun, cash bertahap juga bisa 4 tahun. Terus juga
pokoknya luar biasa. Jadi harus segera booking? Harus segera booking, cuman 1 juta doang. Okay. Kalau mau booking, nomornya ada di bawah sini. Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Doni. Iya, tadi kan aku dengar apa ini, kira-kira apa yang buat orang harus segera berinvestasi di Serpong Kadal Apartemen? Gue ikutan ngomong. Harus buat dia jadi komunikasi dong. Mana sih bos? Satu kalimat aja bos, satu kalimat aja bos. Kenapa harus beli Serpong Kadal Apartemen bos? Apa ya? Masan, tadi habis lihat PK-nya nih Serpong Kadal Apartemen. Kira-kira buat orang jualan nih udah. Kira-kira kenapa orang harus beli Serpong Kadal Apartemen? Satu kali sih satu alasan aja. Karena dekat kemana-mana ya. Tempat kuliah ada, pasar ada. Terus kalau misalkan mau ke Jakarta, langsung ke stasiunnya itu cuma 25 meter. Halo. Hai, tadi kan kita udah lihat PK-nya nih ya, Serpong Garden. Bisa enggak kasih satu alasan kenapa harus beli Serpong Garden Apartemen? Alasan harus beli Serpong Garden Apartemen. Satu, dia sudah langsung ke jalurnya TOD. Transfer oriented development. Nah, dan sekarang berubah menjadi TOL, Transport Oriented Living. Baik, satu tingkat ya, dengan memperbanyak hunian-hunian ya. Betul. Mas Cornelius ya. Ya. Oke, jualan namanya kayak Mas ya. Amin. Ya, makasih Mas Cornelius. Semangat. Ya. Oke, guys. Sudah selesai PK-nya ya hari ini. Sekarang saatnya jualan. Mudah-mudahan jualannya udah. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Gita Property. Ya, salam sukses dari gue, Cayo.